saya Putri dan hari ini korang menyaksikan Aku Dengar dalam episod terbaru. Kita jemput Umar. Hai. Sebelum tu, guys, okay, nama saya Umar. Saya 26 tahun dan saya bertugas pada Sales and Marketing Department. Lupa department pula. Bila benda ni berlaku? Okay, actually macam cerita ni berlaku pada tahun 2011 ketika saya berkhidmat untuk negara. Tak ada pihak IKN, tapi saya join pihak IKN. Saya berada dalam Dom Alpha. Lepas tu ada seorang pada rakan saya, dia telah terkena gangguan lebih kurang dalam masa seminggu. Gangguan macam mana tu? Gangguan tu dia hadir dalam bentuk lembaga yang berwarna hitam. Sebab kami tak nampak rupa dia, tapi kita tahu lah dia punya presence, dia ada dekat dalam kita punya asrama tu. Siapa yang cakap rupa dia lembaga hitam? Lembaga hitam tu kawan saya yang kena kacau tu. Oh, dia nampak? Dia nampak. Actually benda tu dia tak adalah kacau like macam dia mess dengan kita punya physical ke apa ke. Dia cuma menampakkan diri dia di hadapan kawan saya ni. Dan benda tu berlarutan dalam tempoh masa seminggu kot. Tentu. Dan lepas benda ni bermula apabila pada satu malam tu, dia menghadapi kesukaran untuk tidur. So dia kata dia macam ada rasa something apa strong presence pada sekeliling katil dia. Dan malam tu bila dia tak tahan sangat, dia pun tidur kat katil saya. So bila bangun je, orang pun nampak kita tidur satu katil berdua lah kiranya kan. Okay. So benda tu dia tak stop pada hari pertama je. Tak, masa dia tidur dengan awak, ada apa-apa jadi? Tak ada. Sebab tak saya ada. Jenis apa, saya ni seorang yang deep sleep. Oh, dia deep sleep. Tidur dia terus terlelap. Dia tak ada gangguan lah kiranya. Awak yang tak ada gangguan ke? Cumanya macam benda tu dia sama pada hari kedua sampai hari yang ketujuh. Pada permulaannya saya tak rasakan apa-apa presence pun. Tapi macam bila masuk hari ketiga, hari keempat tu, saya pun dah macam sikit-sikit ada rasa something yang macam tak sedap dekat saya punya tempat pula. Sebab saya punya bilik tu, okay, sebenarnya kedudukan kepala kita orang adalah begini. Kepala dan juga kaki. Dan sini, okay, kepala, kaki, ini amari besi eh. Okay. Tapi apabila saya tidur dengan dia, kita orang tukar kedudukan. Sebab? Tak tahu kenapa. Maknanya kita orang menghadap pada cermin yang berada pada atas kepala saya. Korang memang tidur terbalik lah. Bila tidur berdua, kita orang tidur terbalik. Tak tahu lah nak tahu apa, tapi macam ada satu waktu tu, tiba-tiba macam tentang kita tengah buat urak, malam tu kita tak tidur, ada nampak satu kelibat pusing. Kelibat tu laju lah, kita tak nampak lah dalam bentuk perempuan ke, bentuk lelaki ke. Tapi apa yang saya pasti ialah saya nampak satu kelibat lah, warna dekat, hitam. Dekat mana? Dekat luar pada kita punya dom tu. Lepas pada tu, saya pun rasa benda tu tak sedap lah. So pada keesokan harinya, kita orang pun buatlah Yasin, buat bacaan Yasin. Dan kita orang pun start pagar kita orang punya asrama tu lah. Tetapi yang peliknya, gangguan tu still juga berterusan selama lagi 2 hari. Sampai pada hari ketujuh, benda tu serta-merta hilang. Out of nowhere. Macam tu je. Cumanya, apa yang kawan saya nampak lah, apa yang dia experience ialah bila dia tidur tu, dia nampak macam ada satu lembaga, dia tengah macam, dia tengah kedudukan macam ni. Macam peluk tubuh dia dekat atas dia punya almari pakaian besi tu. Takut. It's a bit scary lah. Tapi benda tu dia tak kacau pun, dia just macam tengok je. Macam remang sikit kan? Okay. Tak best ke? Tapi benda tu just for one week lah. After that, benda tu semua pun dah continue to be normal lah. Cumanya macam ada someone kat luar asrama tu. Macam ada macam someone yang perhati pada jauh lah. Dia dah tak duduk dalam-dalam, dia duduk kat luar. Tapi dia macam tak tahu lah, macam benda ni agaknya dia macam curious kot. Macam tiba-tiba after 3 months ada budak baru masuk kan. Kan macam PIKN kan di cycle for 3 months kan. I mean like macam whenever that thing nampak benda apa, nampak sekumpulan manusia yang baru, dia macam ada rasa curious kot. Itu saya punya perasaan lah. Teori awak lah. Teori saya lah, tapi dia tak ganggu pun, dia just macam melihat lah. Takutnya. Okay, so tengah kita cerita pasal lembaga hitam ni, macamnya saya pun ada pengalaman jumpa benda tu, tapi saya tak jumpa the whole badan dia. Saya nampak kaki je. Oh, kat mana tu? Itu kat rumah. Rumah yang masih lagi saya tinggal sampai sekarang. Dia, masa tu saya tengah sidai baju. Kita kan macam dapur, patut ada yard kan tempat sidai baju tu kan. Saya tinggik kat yard tu, saya sidai baju, macam sidai baju. Lepas tu,
Sekali saya dengar macam bunyi, tahu tak bila kita pakai tikar, macam tikar getah, bila kita pijak, kaki kita melekit kan, angkat kan macam syok, bunyi kaki kan. So, masa tu macam, oh dia dengar bunyi kaki, lepas tu macam, buat tak tahu je. Dan masa tu actually family saya semua tak ada. Tinggal seorang je kat rumah, masa tu nak sidai baju kononnya kan. Nak sidai baju, sekali terdengar bunyi tu, kita macam, tak kisahlah kan. Lepas tu, bila terdengar lagi sekali, pusing. Sebab macam, okay, ini yat kan, ni yat, ini dapur. Dekat dapur ni ada satu kabinet dapur. Kira dah ruang tamu dah. Lepas tu, bila kita dengar bunyi tu, kita laju-laju pandang ke dapur tu. Dapurlah. Nampak ni kabinet kan, nampak kaki sebelah je terkeluar. Oh, terkeluar macam tu? Terkeluar macam, alamak kantoi. Lepas tu dia tarik kaki dia. Kaki tu memang hitam lah, memang gelap sebab maybe tak tahu sama ada tu sebenarnya kaki tu sama ada dia memang warna hitam ataupun sebab keadaan ada tu. Ada siluet yang nampakkan kaki tu gelap ke. Tapi sebenarnya kaki tu hitam. So macam nasib baik nampak kaki je. Tapi lepas tu baru teringat yang aku duduk rumah seorang. Lepas tu tu berlari buka lampu satu rumah, buka TV kuat-kuat, duduk dalam bilik, tutup kunci pintu. Lepas tu, buka semua satu rumah padahal masa tu macam pukul 3 baru. Terang lagi tapi sebab dah nampak tadi terus bu bila nak balik gimana? Kenapa tak balik lagi? Yang ibu dah tak sedar hati lah, ibu dah ni tiba-tiba je kalau aku kan. Jadi teruslah satu family semua balik sebab budak ni dah kat rumah dah ada. Dah seorang kan? Seorang. So itulah cerita dia. Nasib baik nampak kaki. Nampak satu badan ke sana lagi ke mana. So terima kasih banyak-banyak. Dah harap tahun-tahun ni boleh rumah datang lagi. Boleh insyaAllah. Just calling je nanti. Nanti kita orang datang. Okay. So korang kalau nak dengar lagi banyak cerita seram dan menarik, jangan lupa saksikan episod akan datang. Aku Dengar. Bye. Bye.